Sesungguhnya kalian harus tahu
bahwa di salah satu sayap lalat serangga tuh, bukan cuma lalat, serangga lainnya juga sama, itu ada bawa penyakit, bawa kuman, bawa virus, bawa bakteri tuh. Mohon maaf. Kalau hijau tuh nempelnya di mana? Kotoran kan? Tuh, bak sampah, ada tinja, meng, kucing, ngomongnya nempel ke situ. Tiba-tiba datang masuk ke kamar kita, ke rumah kita, masuk ke susu kita tuh, minuman susu kita. Kan kita mirah hijau ini kurang ajar. Nah, tapi Rasul ajarkan kita. Buang cemlukan, buang lalatnya, minum. Ya. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan sayap lalat ada nyawa lahar, syifaan ada obat. Ya, itu Pak. Islam mengajarkan seperti itu. Jadi tidak mubazir itu. Cuma memang kadang-kadang kalau kita pergi ke restoran, kesempatan gak bayar nih. Minum separuh kopi. Ya, susu tuh. Ada lalat, alhamdulillah tadi. Bisa enggak bayar. Ya udah minum separuh tuh, panggil sini sini. Lihat. Siapa taruh nih? Sengaja kan? Oh, maaf, maaf. Saya ganti 5 kali benar. Enggak mau saya, usah viralkan. Jangan. Jangan. Nah, hadis yang Rasul ceritakan ini kira-kira Rasul tuh ngerti enggak sih tentang biologi dulu tuh? Aku udah ada ilmu biologi zaman dulu tuh menceritakan tentang penyakit di antara sayap nyamuk itu. Rasul nggak tahu, dia bukan orang kedokteran, nggak tahu dia. Kalau itu dari mana tahunya Rasulullah? Illa wahyu yuha, kecuali Allah yang memberikan wahyu kepada Rasul-Rasul. Sebagai sebuah pelajaran ilmu yang kita bisa praktekkan hingga hari ini. Ilmu kedokteran sendiri tidak sampai itu Mas. Tapi Islam nyampe tuh. Nyampe sampai. Oleh karena itu ini merupakan apa? Informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia abadi itu sampai hari ini. Dan Allah jaga tidak ada yang memasukkan. Itu yang kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin nuduluhu yanfuna anhu. Ini Rasulullah. Tahwilul ghalib wa intihalul mubtilin wa ta'wilul jahilin. Besok ya Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah SAW, ilmu Allah ini, hadis maksudnya ya, termasuk Quran di dalamnya, akan dibawa dan dijaga oleh orang-orang yang mengerti dan sangat adil dari anggota dari tahwilul ghalib, orang-orang sesat yang memutar balikan tentang Quran dan hadis, wantihal mubtilin, dan penjelasan orang-orang yang jahat, benci, nakal, culas. Allah jaga, kata Rasulullah. Dan ketiga, wa ta'wilul jahilin. Quran hadis ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari takwil orang jahil. Terjemahan, tafsir ya, dari orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Jadi dijaga betul. Bahkan nanti Bapak buka surat Al-Hijr ayat 9 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu nazzalna dzikra
Wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami pula yang akan menjaganya, melindunginya. Jadi kalau Al-Quran dan hadis itu, kita gak usah repot-repot lah, gak usah pusing-pusing bagaimana merawat menjaganya. Sudah ada Allah yang menjaga itu. Yang perlu kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan mungkaraf, perbuatan-perbuatan maksiat. Kita Quran, hadis sudah Allah jamin. Tahun 2009 di Amerika ada percepatan terbesar di dunia. Mungkin Bapak sering baca buku textbook itu ya, ada namanya Omega Press, tak terkenal seluruh dunia. Apa dia? Dia bikin menjiplak Quran, ya. Quran dia bikin dengan huruf Arab, namanya Furqanul Haq, edisi bahasa Arab. Yang edisi Latinnya ada True Furqan. Dia bikin, dia sebarkan seluruhnya gratis dibagikan. Kita kadang-kadang keliru, dibilang huruf Arab, benar Quran. Karena di situ ditulis Furqan, Furqanul Haq, Quran. Dipakai. Enggak lama para hafiz, para hafal itu mengoreksi Quran, dan ternyata Quran itu salah semua. Quran itu palsu. Yang sengaja dibuat. Artinya apa? Allah lindungi itu. Karena Allah lindungi Quran yang ada di sini, maka ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai mukjizat kauniyah. Aqliyah. Kan abadi merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hadis di dalam. Allah lindungi terus. Banyak hadis-hadis yang terjadi pada waktu zaman Nabi, dan hadis-hadis yang futuristik baru terjadi sekarang, Rasul sudah ceritakan. Kalau bukan karena mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak. Maka itu mukjizat itu tidak selalu harus peristiwa yang disebut sebagai mukjizat kauniyah. Jadi kalau peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, contoh mukjizat di zaman Nabi itu, pada waktu perang Khandaq, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Kan gali parit semua itu, para sahabat itu kecapean, bahkan Rasul pun sudah perutnya diganjal dengan batu tuh, saking laparnya, kan gak pakai batu. Lalu kata Jabir ngomong pada istrinya, "Mah, ada gandum gak? Ada. Ada kambing gak? Ada tapi kecil." Kenapa? Rasul kasihan, lemes. Jadi digali parit, dimasak semua apa, dipotong hewannya, masak, udah siap saja itu. Dan pada ya Rasul, bisik-bisik, di rumah ada makanan tuh. Bisa kita makan dulu kan sebentar. Rasul senang, gembira. Apa yang Rasul lakukan? Dia ngomong kepada seluruh tentara tuh, pasukan. Wahai para tentara, sebentar lagi kita makan, ya. Beres-beres, cuci tangan, buruan. Jabir pucat kepala sih, Pak. Kambing satu, anak kambing gandum secupak gitu. Untuk satu tentara barisan, bingung Mas. Jangan ajak semua. Cuma satu ekor kecil aja yang sudah tangan. Pokoknya nanti serahkan sana. Jangan kamu buka, ya. Kamu tutup semuanya. Biar disaksana. Datang Rasul kesana dulu. Dengan izin Allah, rombongan datang semua, makan sekenyangnya. Pintu makanan gak bisa habis. Seluruh tentara itu yang dibawa untuk kenyang semua. Dan masih ada sisa lebih banyak. Dan peristiwa semacam itu bukan sekali dua kali terjadi.
beberapa kali dalam setiap peperangan Rasulullah mendapatkan mukjizat. Amin. Segala macam peristiwa yang khawarikul ada di luar nalar yang terjadi pada Nabi Muhammad disebut mukjizat. Amin. Setelah dari Nabi itu, baik Nabi Muhammad, baik Nabi-Nabi yang lainnya, baik Rasulullah ataupun Rasul-Rasul lainnya, kalau terjadi di zaman itu, di zaman Nabi masih hidup itu disebut mukjizat. Tapi kalau peristiwanya sebelum diangkat jadi Nabi, namanya irhas. Irhas itu, kalau sebelum diangkat jadi Nabi, dia namanya irhas. Apa contohnya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Nabi bisa mendamaikan orang satu kota itu ketika perebutan kota Makkah, perebutan hak mengelola Ka'bah. Wah, luar biasa pertarungannya itu ya. Tapi dengan izin Allah, Muhammad belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, hanya disebut sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, maka dikasih kesempatan baik untuk mendamaikan semua. Dan alhamdulillah atas kekuasaan Allah, Muhammad SAW bisa mendamaikan seluruh suku kabilah yang ada di kota Makkah. Itu namanya irhas. Begitu juga ketika pasukan Abraha menyerbu kota Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum datang ke Ka'bah sudah porak-poranda, ya, sudah jatuh semua. Itu juga namanya irhas. Peristiwa sebelum datang dari Nabi itu disebut irhas. Banyak kisah ajaib yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW sebelum datang dari Nabi. Nanti kapan-kapan kita jelaskan kembali tentang irhas. Jadi peristiwa yang di luar nalar logika yang terjadi pada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lainnya, seperti Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya itu dia bisa ketuk batu itu dan keluar air dan memancar 12 sumber mata air. Itu adalah mukjizat. Laut Merah dibelah dengan tongkat itu, terbelah, itu juga mukjizat. Tapi bagaimana kalau misalnya seperti Ashabul Kahfi yang tidur? Nanti baca surat Al-Kahfi ayat 25 itu. Walabisu fi kahfihim salasu mi'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka, orang pemuda-pemuda kahfi itu tidur di dalam dua kahfi itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun, 309 tahun. Pada Ashabul Kahfi itu bukan Nabi. Ya. Kalau begitu Allah kasih istimewa seperti itu, apa namanya? Dalam peradaban Islam disebut sebagai karomah. Kalau bahasa kita keramat. Kan? Sekarang ya. Oh, ada bilang itu punya keramat dia mati. Lah, karomah itu Allah berikan keistimewaan yang di luar nalar kepada hamba Allah yang soleh dan masih hidup. Ya. Orang mati sudah nggak bisa memberikan karomah, dan diberikan karomah. Ya. Yang hidup nih diberikan kepada orang yang hidup istimewa karomah. Lalu kalau misalnya ada orang tinggal di kampung satu keluarga tiba-tiba kena longsor, mati semua kecuali satu orang. Nah, apa tuh? Istimewaan, mujizat bukan. Mujizat hanya untuk Nabi. Karomah hanya untuk orang saleh. Kalau kita benar, dia ada dapat maunah. Sebenarnya rumahnya kebakaran, cuma dia selamat. Dia dapat pertolongan, maun, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naik pesawat, semuanya jatuh,
Di air mati semua, satu selamat. Kenapa? Karena dia gak naik. Wah, dia dapat menggunakan dia. Karena delay, terlambat datang. Selamatnya, teman-temannya satu grup itu, grup WA itu, meninggal semua. Jatuh. Cuma dia doang selamat, karena dia gak naik pesawat kan. Oh, dia bilang, ah itu dapat maunah. Lah, maunah ini diberikan kepada semua orang. Kita mungkin gak dapat, mungkin, bahkan mungkin sudah banyak Allah berikan maunah kepada kita, tapi kita tidak menyadari, tidak berasa. Ketika kita zaman sulit, ya, ngelamar sana sini, cari kerja gak dapat, ya, istri 7 bulan bingung, paling mereka di mana, anak masuk SMP bingung, panik. Tiba-tiba ada orang datang. Ini ada uang gak pake ini? Alhamdulillah. Mau nah, contoh. Ke dokter, semua dokter di Indonesia sudah dipapain satu-satu. Penyakit yang gak sembuh. Apa penyakitnya? Bengek. Gak bisa disembuhkan. Sederhana tapi gak bisa disembuhkan. Sampai punya tubuh macam-macam kan. Pikiran yang ganda tuh. Tiba-tiba karena bangun malam nekat mandi tuh ya, jadi berbibur dan nekat untung-untungan sembuh. Alhamdulillah itu mau. Amin. Di zaman Nabi Sulaiman, Sulaiman nih, dulu nih. Nanti di surat Al-Baqarah 102 kata Subhanahu wa Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatinul kafaru wa yu'allimun nasa sihra. Kata Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi Sulaiman masyarakat itu banyak yang datang mengikuti bimbingan para setan-setan. Kan Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang istimewa. Dia bisa berkomunikasi dengan semua makhluk, termasuk dengan setan. Dan masyarakat ikut tuh rombongan setan tuh. Belajar dengan setan tuh. Dan ini menjadi pemandangan ataupun dasar atau pendapat orang-orang sekarang bahwa setan itu mengajarkan kepada manusia tentang ilmu. Dari mana? Dari Quran yang kasih tahu tuh. Tapi Allah jelaskan juga, wa ma kafara Sulaiman, bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan kekafiran. Walakinna syayatinu kafaru yu'allimun nasa sihra. Kecuali setan-setan itulah yang mengajarkan sihir kepada umat Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tapi setan yang mengajarkan ilmu sihir kepada umat Nabi Sulaiman. Jadi sejak itulah sihir itu muncul. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sampai takut tuh. Ketika dikumpulkan oleh Fir'aun, seluruh rakyat disaksikan di stadion tuh, seluruh tukang-tukang sihir. Para tukang sihir itu melemparkan tali. Tali sihir. Jadi ular. Sampai Nabi Musa takut. Kata Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, jangan takut. Lemparkan tongkatmu itu. Rob, lempar tongkatnya itu berubah jadi ular yang lebih besar dan memakan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir muridnya Fir'aun. Nah, ini sebuah pemandangan. Bapak bisa membedakan yang satu sihir
tali jadi ular itu, ya. Yang satu mukjizat tongkat yang berubah juga jadi ular. Bisa bedakan ya. Yang satu sihir itu dibuat oleh orang-orang durjana, para pengikut setan. Yang satu mukjizat tongkat jadi ular dibuat atas izin Allah dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang beriman. Bisa bedakan ya. Lah, kita banyak kemudian meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir hari ini baik itu dianggap sebagai istimewaan, bahkan tidak jarang dijadikan panutan, bahkan tidak jarang dijadikan apa tempat orang bertanya untuk menyelesaikan masalah. Para tukang santet, tukang dukun gitu, cuma ya, tukang sihir satu-satu grup. Nah, karena itu dalam ilmu sihir dikenal pembagiannya tuh. Ada sihir tafrik, sihir mahabbah, sihir takhil, notis tuh, dan santet. Tafrik itu sihir yang bisa memisahkan rumah tangga tuh. Ukhuwah di masyarakat bisa bubar. Setan bisa mempengaruhi itu, bisa bercerai itu suami istri dengan sihir. Banyak orang karena senang dengan orang lain, dia datang ke tukang sihir. Para dokter, tolong supaya keluarga itu rusak, bisa bercerai, bisa menikah dengan istrinya. Bisa, itu kerjaan sihir semua. Atau misalnya sihir mahabbah, bapak senang dengan wanita tertentu, suka baca itu nih ajaran itu. Kalau mungkin kita mah yang jawabkan ya. Dulu saya diajarin bantuan-bantuannya cantiknya serangit, bisa nyari duit, makanya sedikit, belanjanya irit, pinggangnya sempit, kalau dipijit suka menjerit, au, weh. Bisa, bisa. Mau belajar gak? Saya ajarin. Wadon-wadonnya cantiknya selangit. Bisa nyari duit, makannya sedikit, belanjanya irit, pinggangnya sempit, hobinya nyumpul duit, kalau dipijit suka menjerit. Ah itu, jampe-jampe. Ah, ngintil. Jam memang sihir supaya gagalnya kamu gimana nih? Ada sihir agar juga nempel di dinding cicak namanya, nempel di surat perangku namanya, nempel di pipi jerawat namanya. Gosok di mata, korek di punya lubang, fe, jualan. Kalau percaya kan keyakinan, kalau orang banyak datang pak ke dukun-dukun itu, apa kata sebenarnya? Man atta kahin fasaddaqa la tuqbal salat arba'ina lailan. Kalau kamu datang nih ke dukun, ke tukang santet ya, ke tukang sihir dan sejenisnya itu, datang nganter, nganter lah, nganter aja nih. Kalau sedang maka Allah tidak akan menerima sholatmu selama 40 malam tuh. Cuma nganter, nanya Mbak, gimana kira-kira perjuangan saya dengan dia? Salam dekat, Mbak, kira-kira usaha saya, bisnis saya ini maju kan? Nanya begitu tuh ya. Itu 40 malam pak nggak diterima sholatnya. 40 malam itu kalau 17 rakaat berapa rakaat itu ya, hampir 100 rakaat ya. Lebih 500 ya, 600 rakaat nggak diterima pak 40 malam gara-gara punya 7. Oleh karena itu
berhati-hati dengan perkara-perkara sihir ini. Ya. Karena kata Nabi Muhammad, ijtanibu kabair, jauhi 7 perkara dosa besar itu. Apa diantaranya? Yang 7 perkara itu sihir yang pertama, bukan menyebutkan Allah. Sihir yang pertama, as-sihru. Karena sihir ini memudaratkan banyak orang, lebih banyak mudaratnya. Bagaimana kalau kita bisa mempelajari itu sama? Santet, dukun, berdukun itu semua. Lah di kita nih Pak, sekarang ini justru kelompok-kelompok itu diangkat dan dimulia-muliakan, bahkan disucikan, bahkan ditanggap dia punya karomah.